warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Bengkel Mobile Service. Bengkel tempatnya teknisi pemula kumpul. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat pendingin pada heatsink vertikal ini. Sekalian saya juga menjual kipas khusus untuk IC vertikal, di mana televisi polytron dominan amat sangat panas. Jadi ini saya rekomendasikan, dan ini nih pas banget kecil, bisa ditaruh di manapun karena yang kecil seperti ini. Jadi dengan kita menambahkan heatsink ini, sama saja kita menambah kekuatan ampere pada IC vertikal ini. Ini IC vertikal 04041. Apabila kita menambahkan ini sama seperti 045. Jadi secara nggak langsung kita menambahkan ampere pada IC ini. Jadi IC akan lebih kuat. Kok bisa begitu bang? Karena IC bisa rusak karena pemuaian saking panasnya, terjadilah sebuah pemuaian bahkan bisa sampai cacat ataupun retak seperti itu. Walaupun ada juga faktor-faktor yang lain. Oke, tanpa basa-basi kita akan mempraktekkan caranya. Jadi nih, saya menjual satu paket kipas dan 4 buah dioda, juga satu buah elko. Bisa aja kita pakai satu dioda, akan tetapi lebih stabil dengan 4 dioda karena lebih padat. Oke teman-teman, jadi ini paket ini saya jual dengan harga Rp10.000. Wajar kalau saya cuma mengambil Rp4.000 aja, kagak jadi masalah. Biar kecil, yang penting lancar, halus. Oke, kita mulai merakitnya. Fokus. Nih, dioda ada bagian garis dan yang polos. Nih, yang garis menandakan merah dan yang polos tidak ada garisnya, atau dalam kata arti anoda dan katoda. Jadi, pertama kita sambungkan antara yang ada garisnya dan yang ada garisnya juga seperti ini. Nih, teman-teman. Seperti ini. Nih, seperti ini kita taruh. Dan nih, yang tidak ada garisnya dan yang tidak ada garisnya kita gabungkan seperti ini. Nih, ini cara membuat rangkaian dioda penyearah yang padat. Nih, setelah jadi seperti ini, maka kita gabungkan seperti ini. Serak. Nah, kita gabungkan seperti ini dan satu lagi seperti ini. Celopot. Nih. Dan ini. Oke, kita sordel dulu. Setelah jadi seperti ini, maka telah kita dapati nih sudut sini bagian merahnya dan tar jatuh. Nih teman-teman, sudut sini bagian merahnya, nih teman-teman, ini bagian merahnya. Dan sudut sini bagian hitamnya, ini merah dan ini hitam, ini samping kanan dan samping kiri, ini untuk bagian tegangan AC-nya. Jadi ini udah kita dapati nih, ini hitam, ini putih, dan ini kan bisa hitam bisa putih, ini bisa hitam bisa putih nih samping ini, karena kenapa sudutnya merah dan hitam, ini merah, yang bawah hitam, yang atas merah, yang bawah hitam, nih ada garisnya.
dan ini bagian buat AC-nya, dan kita stabilkan dan kita filter, kita stabilkan dengan sebuah elko. Cak. Cak. Nah, maka ini yang merah kita taruh di sini. Nih, teman-teman. Ini kita taruh sini. Nih, yang hitam kita taruh di sini. Nih, maka kita sudah dapati antara yang merah dan yang hitamnya. Dan kita rapikan. Nih teman-teman, nih ini kita pakai yang hitam dan merahnya saja. Nih, nih biru nggak usah dipakai, nggak jadi masalah. Kita buang juga nggak jadi masalah. Kita buang pun nggak jadi masalah. Dan nih yang merah kita taruh di bagian yang merah nih teman-teman, nih merah nih, nih yang ada garisnya. Dan yang hitam pun kita taruh di hitam. Nih. Oke, jadi ini udah jadi, tinggal kita menaruh tegangan aja. Nih seperti ini. Nah, ini bisa kita taruh, bisa kita rapikan gitu. Bisa kita rapikan taruh di sini atau dimanapun, tidak jadi masalah. Jadi setelah seperti ini, terserah mau ditaruh direbahin pun nggak jadi masalah. Nih cuma sebagai teman-teman supaya tahu aja. Dan setelah itu tinggal kita memasukkan tegangan aja. Nah, tegangan ini bersumber dari playback. Tit, oke. Dan kita akan melilit cukup 2 lilit saja. Nih. Satu dan sekali lagi. Dan 2. Nih teman-teman, 2, cuma kita rapikan dulu, kita sama ratakan. Nah, setelah ini, ini adalah proses terakhir. Dan terakhir, ini kita pasang, ini kan merahnya, nih, fokus. Ini merahnya, ini hitamnya, berarti yang pinggir sebelah sini adalah bagian yang AC-nya. Maka kita akan memasang yang AC-nya. AC itu dalam kata arti yang belum melewati sebuah dioda. Playback itu tegangannya masih AC. Oke, seperti ini, dan satu lagi. Oke, dan kita akan menghidupkan televisinya. Jadi ketika playback ini nyembur, maka kipas akan hidup. Dan apabila playback ini nggak nyembur, maka maka kipas ini akan mati. Jadi ini dia kerjanya, prinsip kerjanya tergantung dari playback. Apabila playback nyembur, maka dia akan hidup. Dan apabila playback mati, maka dia akan ikut mati. Nih. Oke, tuh teman-teman. Tuh berputar. Ntar saya zoom. Tuh berputar. Tuh berputar. Berputar amat sangat kencang.
Jadi ini bisa buat pendingin vertikal nih. Loh. Dan apabila televisi kita standby kan, maka dia akan mati. Tuh. Jadi tergantung dari playback ini bekerja, dan ini tinggal kita taruhin lem lilin aja dan kita taruh di belakang heatsink IC vertikal, maka dijamin konsumen tidak akan balik lagi karena IC vertikal yang rusak. Oke, saya kira cukup sekian aja seperti itu, semoga dapat dipahami. Dan apabila ada yang minat, saya menjual dengan harga 10.000 kipas, 4 dioda dan 1 elko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.